Ya, Seldang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Soalan saya ringkas sahaja. Maksud B4 Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya nak juga merujuk kepada jawapan yang telah diberi semasa sesi soal jawab pada pagi ini. Kerana pada pagi ini, menurut jawapan yang telah diberi, pembelajaran kerajaan semasa pilihan raya kecil adalah berbeza dengan angka yang telah dibekalkan dalam kertas perintah 1A tahun 2011 di bawah masuk B4. Saya ambil contoh untuk Batu Sapi P185 Batu Sapi, pilihan raya kecil Batu Sapi, angka yang tulis di sini pembelanjaran SPR adalah sebanyak 1.2 juta. Tetapi dalam jawapan yang diberi pada pagi ini, pembelanjaran kerajaan adalah 1.29 juta. Ini ada perbezaan sebanyak 90,000. Jadi saya nak minta penjelasan. Sama juga untuk P094 pilihan raya kecil Ulu Selangor. Dalam buku ini, pembelanjaran SPR adalah 1 juta. Tetapi dari jawapan yang diberi pada pagi ini, pembelanjaran kerajaan adalah 1.2 juta. Juga untuk pilihan raya kecil Dun Galas, dalam buku ini pembelanjaran SPR adalah 1.0397 juta. Tetapi jawapan yang kita dapat pagi ini adalah 1.047 juta. Jadi ada perbezaan. Jadi saya nak tanya, mana angka yang tepat, mana angka yang salah? Kedua, saya nak tanya juga saya merujuk kepada jawapan daripada Perdana Menteri, sebenarnya daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang amat yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri kepada YB Rasah, YB Rasah pada 12 November 2009. Dalam soalan itu, YB Rasah tanya, minta Perdana Menteri menyatakan secara terperinci jumlah perbelanjaan termasuk perbelanjaan anggota keselamatan untuk menjalankan pilihan raya kecil Bagan Pinang pada 11 Oktober yang lalu. Dan dalam jawapan yang berhormat Menteri, perbelanjaran untuk SPR adalah sebanyak 284,324 ringgit perpuluhan tujuh dan 79 sen. Tetapi dalam jawapan yang diberi pada pagi ini, pembelanjaran kerajaan adalah sebanyak 449,485 ringgit. Jadi juga di sini ada pembezaan. Itu satu. Kedua, saya nak tanya, kita semua tahu bahawa pilihan raya kecil Bagan Pinang adalah pilihan raya kecil ke-9. Dan pada saat itu, perbelanjaran SPR menurut jawapan daripada yang berhormat Menteri adalah 284,324 ringgit. Tetapi untuk PRU, untuk PRK ke-10, iaitu pilihan raya kecil di Hulu Selangor, perbelanjaran SPR telah melompat ke 1 juta. Sama juga untuk Batu Sapi, PRK Batu Sapi, perbelanjaannya adalah 1.2 juta. Dan juga untuk Galas, walaupun untuk satu dun negeri sahaja, tetapi perbelanjaan adalah sebanyak 1.04 juta. Ini banyak berbeza. Saya rasa kalau pada semasa tahun 2009 untuk pilihan raya kecil, perbelanjaran SPR hanya kurang daripada 300,000. Kenapa secara tiba-tibanya pada tahun 2010 perbelanjaran SPR dalam pilihan raya kecil secara tiba-tibanya melanjut ke lebih daripada 1 juta. Jadi saya nak pohon satu penjelasan daripada yang berhormat Menteri. Dan juga saya nak tanya juga berapa banyak pembelakaan SPR akan belanja dalam pilihan raya di Sarawak ini. Kerana saya rasa Sarawak bukan satu dun, tetapi terlibat 71 dun. Jadi sekiranya untuk satu dun, macam Dun Galas, satu dun perlu 1 juta. Maksudnya untuk seluruh Sarawak
perbelanjaan SPR akan lebih daripada 70 juta. Jadi saya nak tanya di sinilah, berapa banyak duit SPR berniat untuk dalam rancangan mereka ataupun berniat untuk belanja dalam pilihan raya Sarawak, dan kasih, berilah butir yang terperinci bagaimana duit ini telah dibelanjakan. Sampai sini saja. Terima kasih Datuk Pengerusi.